Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Messi Channel, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dimudahkan segalanya. Sebagai konten kreator, apapun yang ada di sekeliling kita pasti akan kita jadikan konten. Sekarang tetangga pun sampai bingung, teman-teman. Ikuti terus Messi Channel. Cuaca cukup panas, teman-teman. Oke, ini yang masih kosong, teman-teman. Nah, ini yang masih kosong separuh satu blok, jadi separuh sudah siap. Nah, dari semua pipe slip atau yang lainnya semua sudah siap dan sudah di konkrit atau dicor untuk tahap pertama. Nah, itu pengecoran karena dua kali, mungkin bahkan tiga kali. Nah, dia contoh dia seperti ini. Oke, contoh dia seperti ini. Nah, ini yang belum selesai. Nah, ini masih tahap pemasangan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini tepatnya di dapur, teman-teman. Nah, ini di dapur. Nah, ini tahap pertama pemasangan. Semuanya dari besi. Semua kira-kira seperti ini. Ini dalam separuh blok. Ini diambil dalam satu blok. Ini diambil separuh, teman-teman. Nah, dia seperti ini. Dia diambil separuh untuk tahap pengecoran. Jadi ya kira-kira seperti ini. Nah, ini yang belum selesai. Contoh dia seperti ini. Ini pemasangan separuhnya. Jadi ya kira-kira seperti ini. Nah, ini yang belum selesai. Ini, teman-teman, ini kemarin di konkret atau dicor separuh tahap pertama. Jadi nanti bila sudah satu minggu akan ditambah lagi untuk sepenuhnya di konkret sepenuhnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini tahap pertama untuk pengecoran. Nah, dia seperti ini. Karena ini tebal, jadi di konkret separuh dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Ditunggu sampai kering, kira-kira satu minggu. Nah, selepas itu akan di konkret full. Nah, seperti ini, teman-teman. Thank you.
jadi ini tahap pertama untuk pengecoran. Nah, dia seperti ini. Karena ini tebal, jadi di konkret separuh dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Ditunggu sampai kering, kira-kira satu minggu. Nah, selepas itu akan di konkret full. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian. Bisa ucapkan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan semoga teman-teman juga tetap bersemangat. Oke, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.